What's up, everybody? Welcome to the WNR channel. Today we're gonna react to this amazing music video from Ernie Zakrie. So let's get started. Apa judulnya? The best. Oh, she is the best. Oh. Did she just get hit? Oh. Kok ada five-five-nya? Kenapa aku seperti pernah mendengar lagu ini? Mungkin itu yang siapa sih? Instrumen musiknya sih yang na 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 na. Lagu siapa tuh? Ariana? I'm stuck with you, ya. Ariana Grande. Oh iya. Musik apa itu? Iya, instrumen cara mainnya, petikan gitarnya sih. Mirip-mirip. Oh iya. Dum dum dum. What the? Kok? I have no idea ternyata. Ini mengenai KDRT. Ini wow, oh ya aku tahu. Soalnya vibe musiknya kan kayak fun banget. Kayak jatuh cinta. Gitu. Ternyata KDRT gelap sekali nih, so dark. Kayak betulan ya dulu. Oh, mimpi. Oh, thank God. Deja vu? Background musiknya background. Siapa ini, nyanyi bagian-bagian part ini, backgroundnya tadi? Ini yang kompos musik. Kayaknya Ernie juga lah tadi. Komposer sama produser ini mahal banget sih ya. And sorry ya guys, kalau audionya kita pelanin. Iya, untuk menghindari copyright. Copyright, oke. Aku kayak memang, gimana ya? Si Ernie ini suaranya itu udah majestic. But the way they compose, arrange, manage it, it's really well done. It sounds so freaking expensive, guys. Bagi aku ya, tipe vokalnya dia tuh kayak Tori Kelly dicampur Ariana Grande, guys. Dengan sedikit Meghan Trainor di dalamnya. Iya kan? Yes, Ernie, come on, give us that vocal. Dan apa namanya vokalnya gila sih memang. Iya, she is Ernie. Dari cara mainin nadanya tuh ini. Kalau dia nggak usah ditanya sih, memang dari aku suka Ernie tuh semenjak dia cover Mariah Carey My All. Oh. Di situ terus pas bagian endingnya, wah gila sih. Yang climaxnya. Enggak, bagian endingnya bagus banget apanya. False itu tahu advance tapi Yeah.
my god. Yes, girl, come on. Oh. Gila sih. Kayak di sini gayanya kayak Ariana banget. Christiana. Oh. Christiana Aguilera. Oh, aku kalau aku cara dia ngerani sih Ariana sih. So grande sih. Tapi ngeri kali video klipnya. Yes, run girl. Oh, yes, girl. Yes, yes. Oh. Yes. Oh, berarti dia mimpi-mimpi terus. Ya karena bukan mimpi deh kayaknya. Iya, itu udah kejadian terus tiap hari. Jadi bukan tiap hari. Jadi dia tuh kayak happy that day to you. Jadi dia ngulang lagi di momen dia tidur tadi berawal dari situ lagi. Yes, go girl. You are so brave. Period. Karena itu hal yang susah untuk dia keluar dari zona toxic relationship. Period. Kayak ketergantungan, guys. Gak bisa kalau tanpa dia. Yeah. By the way, I love the song. I love cara dia nyanyi di sini. Tekniknya gak usah ditanya. Ini tuh deserve to have 1 billion view. Gila sih. Sebenarnya dia cocok go internasional kan, Don? Kualitas suaranya. Yes, I think like they need to put a lot more money. Oh iya, labelnya please. Iya, karena kayak gimana ya guys ya, sayang banget aja gitu, masterpiece seperti ini gak dimaksimalkan potensialnya pun. Potensialnya. Iya, apalagi di Inggris kan. Iya, it's English song. Jadi bisa didengar sama semua penikmat musik seluruh dunia manapun. Masuk gaib dan juga nyata. Masukin ke Town Square. Oh, itu ngeri sih budgetnya. Iya. Yeah. Mungkin bisa collab sih kan. Yang penting kayak people know about this. Karena kalau udah trending di Amerika, pernah trending di seluruh dunia. Semoga viral di TikTok sih. Orang-orang pakai Sony ini. Challenge, bikin dance kayak. Kalau enggak ya. Movie-nya. Karena ada yang. Recreate scenes ya. Iya gitu. Kalau enggak yang nge-cover kan di TikTok. Gila. Karena enggak cuma nyanyi. Dia nunjukin. Apa showcasing vokalnya tuh semuanya ditunjukin guys. Come on, run, riff, jadi sing, come action. Ah, cannot do that. Jadi kalau menurut aku ya, ini potensial banget sih untuk meledak karena dari komposisinya, showcasingnya, MV-nya, outfit-nya, semuanya sih. Bagus sekali suaranya. Period. By the way, this is the end of our reaction video. Bye-bye.